Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Akhirnya kita review lagi nih mod Fuso TG Trintin ya, versi gandeng, dan sini bawa bata ringan ya atau cable. Dan dia ini serasa bawa trailer ya, panjang banget untuk truknya. Nanti kita akan review juga untuk modnya ya, seperti apa dan bagaimana. Langsung aja kalian simak aja videonya sampai selesai ya. Oke. Langsung kita cek, nah seperti ini untuk nyala lampunya ya. Untuk wiper di sini ada 3 nih, aktif semuanya. Untuk buka pintu yang sebelah kanannya aja ya. Oke, lanjut untuk animasi yang pertama, bagian kepala truknya bisa diangkat. Untuk animasi yang kedua ini bagian kaca di pintu ya, bisa dinaik turunin ya kanan kirinya. Dan untuk animasi yang ketiga untuk ini ya, menghilangkan muatannya tuh. Oke, lanjut ke rekabitnya. Nah, untuk rekabitnya di sini standaran aja ya, seperti ini. Langsung kita bawa jalan aja ya. Kemudian nanti kita akan cek juga untuk suspensi dan juga yang lainnya seperti apa untuk mod truknya sendiri. Oke, kita ambil haluan dulu ya. Ini karena truknya gandeng panjang, jadi kalau belok nggak bisa langsung nekuk ya. Kita ambil haluan dulu jauh-jauh, baru biar bagian belakangnya nggak nabrak. Oke, langsung kita gas. Di sini terasa ya untuk tarikan awal gasnya ini berat banget di sini. Jadi kalau giginya udah 2-3 itu agak ringan ya di sini ya rasanya. Kita cari putar balik ya, di mana, di depan aja sana kali ya. Di sebelah tadi itu terlalu kecil putar baliknya, kita lurus aja. Nanti kita cari putar balik di depan. Oke, langsung kita ganti kameranya ke kamera luar ya. Tes, tabrak nanti. Nah, seperti ini. Kita tes suspensinya ya, kita lihat sama-sama. Gas, kita cek, oke. Coba lagi. Nah, untuk suspensinya di sini sedang ya, yang nggak terlalu mentul banget. Sedang untuk kepet bagian depan ya, belakang lebih banyak dia bisa goyang-goyang ya kalau kita rem seperti tadi. Jadi menambah kesan real ya untuk mod truknya. Untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya. Jadi buat teman-teman yang pengen download ya modnya, langsung aja kalian cek langsung aja di deskripsinya. Jadi saya akan taruh untuk link modnya di sana. Oke, nah di sini aja nih kita putar balik. Lumayan luas di sini. Oke, aman. Pas hati-hati ada traffic, untung trafficnya berhenti ya. Oke, pas hati-hati. Nah, langsung kita masuk lagi ke kabinnya ya. Nah, seperti ini, biar enak. Untuk speednya di sini sedang ya, dia nggak terlalu kenceng, cenderung pelan ya. Tapi makin lama ya sedang lah pokoknya ya. Jadi nanti kalian tinggal coba sendiri aja ya, seperti apa keseruannya. Untuk size mode-nya juga lumayan besar ini ya, dan untuk triangle-nya juga merah ya, itu pertanda bahwa mod ini terasa berat ya. Pastikan juga HP kalian support ya, biar enak kalau kalian main ya untuk bawa nih mod Fuso TG-nya. Oke, untuk handling ya dan juga yang lainnya enak nih, stabil. Jadi yang penasaran langsung aja kalian download ya. Dan ini livery-nya include ya, atau bawaan dari mod-nya sudah seperti ini ya. Terpalnya warnanya hijau seperti ini. Kalau kalian mau ganti juga bisa ya. Jadi kalian tinggal cari aja atau kalian buat sendiri untuk livery-nya. Oke, waduh, sundul ya. Ini enggak lecet ya. Saya pikir tabrak nih. Oke, jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Jadi jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share, komen juga, di tunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi. Oke, jangan lupa juga loncengnya di nyalain juga ya. Terima kasih.